Do di sini saldo saya 10.000 ya. Di sini saya mau ngisi 20.000 aja. Nah, kalau sudah berhasil. Nah, di sini saldo saya sudah 30.000 guys ya. Tadinya 10.000 sekarang menjadi 30.000. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke guys, kali ini kita akan bahas bagaimana cara untuk top up saldo Shopee dari Livin Mandiri ya guys ya. Nah, di sini yang pertama adalah kalian klik saja langsung saldo di sini. Saldo saya 10.000 ya. Nah, kemudian pilih isi saldo guys. Nah, kemudian langsung transfer bank. Kemudian pilih Mandiri. Klik konfirmasi. Kemudian kalian salin nomor rekeningnya guys. Klik salin. Kemudian langsung pergi ke Livin Mandiri ya guys ya. Login dulu menggunakan sidik jari. Kalau saya bisa pakai username password. Kemudian pilih top up. Pilih e-wallet. Kemudian pilih Shopee. Kemudian pastikan nomor tadi di sini. Klik paste ya. Kemudian pilih lanjutkan. Kalau sudah isi sesuai keinginan guys, di sini saya mau ngisi 20.000 aja. Karena minimal yang bisa dikirim 20.000. Maksimal di sini bisa 1 juta, kalau mau top up lebih bisa 2 kali ya guys ya. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian di sini ada detailnya. Kalau sudah benar klik lanjutkan top up di sini 21.000 ya, berarti ada biaya admin Rp1.000 dari Livin Mandirinya. Kemudian masukkan PIN masing-masing. Nah, kalau sudah berhasil maka kita langsung cek di Shopee-nya guys ya. Di sini sudah ada notifikasi juga dari Shopee-nya, katanya saldo saya sudah berhasil terisi 20.000. Kita langsung aja masuk ke Shopee-nya guys. Kita oke aja ini. Kita kembali. Nah, di sini saldo saya sudah 30.000 guys ya. Tadinya 10.000 sekarang menjadi 30.000. Oke, berhasil. Baik guys, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih.